Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di beta yang sebelumnya, ini sama. Penerbitnya sama, Admiralty, Little Graphic UK. Ini area Indonesia, sama juga. Daerah daerah Pulaue, Pulau Enggano, di pantai barat Sumatera. Oke, saya buka langsung saja. Di mana yang sebelumnya berwarna. Oke, Anda lihat. Ini di Jawa. Berwarna. Sedangkan peta ini, yang di Sumatera, warnanya grey. Jadi hitam sama abu-abu. Menampil sama. Warnanya agak redup, jadi tidak terang seperti yang satuan meter. Jadi di sini disebut juga satuannya fathom. Nah, ini konversi unitnya. Jadi penerbitnya sama, tetapi warnanya beda. Jadi Anda tidak perlu khawatir, hanya berbeda satuan kedalaman saja. Dan ini pun bisa digunakan untuk navigasi. Ini koreksi blok. Jadi kita print, kita tempel ke sini. Ini sama, nomor pedomannya. Ini variasinya. Ini per tahunnya 7 detik west. Sama, ini koreksinya pun sama. Nomornya. Jadi sama, intinya sama. Peta ini sama dengan yang berwarna seperti ini. Sama, hanya berbeda kedalaman saja. Jadi saya rasa cukup saya jelaskan singkat saja. Nanti untuk koreksi peta saya terangkan di video berikutnya. Jadi saat Anda nanti di kapal ketemu dua peta yang berbeda warna ini, jangan khawatir karena ini diterbitkan oleh penerbit yang sama. Yang berbeda adalah satuannya. Satuannya ini meter, ini meter, ini fathom. Karena peta ini peta hasil dari survei yang lebih tua. Maksudnya surveinya tahunnya lebih tua, tahun-tahun lama. Anda lihat, sedangkan ini peta-peta yang sudah berwarna ini surveinya yang tahunnya tahun muda. Ya, ini Anda lihat tahun surveinya tahun awalnya tahun 79, tetapi dia diperbarui sampai di edisi yang terakhirnya 2013. Sedangkan peta yang satuan fathom tadi yang warna hitam putih ini edisi surveinya tahunnya tahun 32, produksi lagi di tahun 79, jadi agak tua, tapi ini tetap masih valid, masih bisa digunakan untuk navigasi. Oke, sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa like sama subscribe-nya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.